Universitas Islam Nusantara menggelar prosesi wisuda program sarjana, magister, dan pasca sarjana. Prosesi wisuda tersebut dilaksanakan secara langsung di Aula Pasca Sarjana pada hari Rabu 9 November 2022. Tentang penetapan jumlah wisudawan pada wisuda ke-66 program sarjana S1, program magister S2, dan doktor S3. Saya lantik saudara-saudara sebagai doktor, magister, dan sarjana Universitas Islam Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi saudara-saudara sekalian. Wisuda ke-66 ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Selain itu, Uninus melaksanakan prosesi pengukuhan guru besar baru di sela prosesi wisuda. Tahun ini, Uninus berhasil meluluskan wisudawan sebanyak 1.345 orang. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi terdapat 22 orang yang berhasil lulus tepat waktu dan terdapat 1 orang wisudawan yang berhasil lulus non-skripsi. Saya harus ucapkan selamat sebagai kalimat pembuka karena menjadi lead dari program di Uninus yang menerapkan OBE. Kami tentu harus mendorong dari segala program yang telah diciptakan oleh Vikom karena menjadi kiblat baru pola pendidikan paradigma pendidikan di Uninus. Menurut Rektor Uninus, Fakultas Ilmu Komunikasi berhasil menjadi pelopor dari program MBKM dan menjadi kiblat bagi fakultas lain dalam penerapan sistem kurikulum OBE yang kini sudah diterapkan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dikarenakan saya lulus non-skripsi menggunakan film dokumenter, saya bertanggung jawab akan bekerja dan berprofesi di media. Karena di sini, khususnya di Vikom Uninus ini, terdapat dosen-dosen yang kompeten dan dosen-dosen yang menurut saya ini sangat bagus, sangat baik, sehingga saya memutuskan untuk masuk ke Vikom Uninus ini. Buat Vikom, generasi Vikom selanjutnya, buat adik-adik tingkat aku, semangat kuliahnya, pokoknya jangan malas-malas, harus rajin supaya bisa lulus tepat waktu juga. Dan mungkin harapan dari saya pada para wisudawan-wisudawati hari ini untuk tidak bosan kembali ke Uninus, kemudian juga memberikan bimbingan, arahan baik itu kepada adik-adik tingkat yang memberikan pengabdian kepada prodi, fakultas, bahkan Uninus itu sendiri. Seperti itu mungkin. Dari Bandung, Prokom Uninus melaporkan.